Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fighting Issues dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilyati. Informasi pertama di sini datang dari aku di Instagram, Ayo Ting Ting Bunda dan Bilqis lagi goyang nih. Bunda dan Iqis beraksi lagi. Ayo Ting Ting bersama Bilqis Humairah Rajak sedang bermain TikTok bersama. Kompak sekali ya anak sama mama. Udah kayak adik kakak aja nih, mukanya juga sama-sama manis, cantik, putih dan juga selalu ceria tentunya. Ayo Ting Ting is the best untuk selalu bersama dengan Bilqis Humairah Rajak. Bagi sahabat semua yang kangen sama Ayu Ting Ting dan kocaknya Bilqis bermain TikTok, yuk saksikan di sini tempatnya. Bagi sahabat semua, kita doakan ya Ayu Ting Ting dan Bilqis selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi selanjutnya di sini ada kilas balik kegiatan Ayu Ting Ting di acara Lapor Pak semalam ya. Cantik sekali Ayu Ting Ting di sini memakai busana yang sangat wah banget deh ya, di antara pria-pria ganteng tentunya. Di ruangan yang sangat wow dan dengan beberapa bintang tamu yang spektakuler tentunya. Di sini Ayu Ting Ting sedang berbicara bahasa Mandarin nih guys. Lucu banget Ayu Ting Ting ditemani dengan pelawak senior juga nih, ada Wendy Cagor, tambah kocak sekali pemirsa. Dan bintang tamunya di sini ada si ganteng Roger Danuarta, direpost dari akun Instagram Stella Roberts 12. Kocak nih, ada pantun pakai Mandarin. Siwok siwok siwok, ngakak sampai rongga mulut pegel. Lucu banget sih Ayu. Kemudian dari Desi Hasna, mau nanya Ayu masih ada di Lapor Pak enggak? Soalnya sekarang dia kan sibuk di Rising Star, masih ngarep Ayu di Lapor Pak nih. Insyaallah Ayu tetap ada di Lapor Pak walaupun sekarang masih sibuk di Rising Star. Kita doakan saja Ayu Ting Ting selalu sehat dan bisa membagi waktunya untuk acara Lapor Pak dan Brownies TV serta acara-acara yang lainnya. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari Lina Mukherjee. Di sini mengatakan bahwa di YouTube ya, artis besar sekelas Ayu Ting Ting dia say hello sama Lina Mukherjee. Enggak sombong dan enggak yang namanya somsuan. Selalu menegur dan menyapa setiap orang baru yang datang ya. Wih, hebat banget ya untuk Ayu Ting Ting selalu memberikan salam dan kebahagiaan untuk orang-orang yang baru dikenalnya. Sepertinya ini di acara Brownies TV waktu itu. Dan di sini juga ada Lina Mukherjee sebagai bintang tamu di Brownies TV karena beliau sudah kenal dan bisa bertemu dengan artis-artis Bollywood yang ada di India sana. Pokoknya sehat selalu deh untuk Lina Mukherjee. Dan begitulah Ayu Ting Ting selalu menyapa dan say hello kepada siapapun yang baru dikenalnya. Apalagi yang sudah dekat ya, pasti sahabat semua juga sudah tahu kalau Ayu Ting Ting orangnya tidak sombong, selalu menyapa siapapun yang ada di dekatnya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah kilas balik Ayu Ting Ting di acara Lapor Pak. Bagi sahabat semua yang semalam mungkin menonton, pastinya seru dan kocak habis deh. Karena di sini tingkahnya luar biasa ya, apalagi pas adegan ini nih, wah ngakak parah deh. Berita selanjutnya nih yang lagi viral. Apa sih berita viralnya di sini? Di sini ada Ayu Ting Ting nih yang lagi klarifikasi masalah tempe. Wow, tempe? Ada apa dengan tempe ya? Di sini Ayu Ting Ting menjelaskan bahwa diri tidak suka memakan tempe. Dan di sini Ayu Ting Ting menjelaskan bahwa memang dari kecil dia tidak pernah memakan yang namanya tempe. Dan yang namanya tempe dia tidak suka. Sukanya waktu pertama dibuatin sama ayah kemarin, tempe dikasih tepung kemudian dimakan rasanya enak. Baru kali ini Ayu Ting Ting makan tempe rasanya enak banget. Begitu kata Ayu Ting Ting di instastorynya saat pertama kali makan tempe buatan ayah ojak pakai gandum pemirsa.
Perkara tempe menjadi viral di media sosial karena yang memakannya Ayu Ting Ting. So pasti jadi viral ya, tempe superhero deh. Dan di sini dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting Sek. Padahal banyak loh orang yang gak suka makan makanan tertentu, sampai gak pernah mau makan juga entah kemana, hanya lihat bentuknya yang menurut itu orang aneh, entah karena baunya yang menyengat, kayak ada yang gak suka durian, rambutan, ikan lele, belut, dan lain-lain. Yang besar-besarkan siapa? Yang dihujat siapa? Yang namanya netizen ya, hanya bicara sedikit tapi bisa deh jadi selangit. Tapi untuk Ayu Ting Ting the best deh, selalu bisa memberikan jawaban yang indah kepada seluruh fansnya. Dan bagi sahabat semua yang ingin tahu klarifikasi Ayu Ting Ting seperti apa, terus langsung ya ke YouTube-nya Lucita Luna, pastinya semuanya akan terbongkar dengan jelasnya. Ayu Ting Ting fail Sandi Official 94. Benar say, masa mau dipaksain kalau emang gak suka dan gak pernah makan malah disambung-sambung Ayu sombong seorang kaya karena gak pernah makan tempe. Wah, sampai seperti itu ya. Tapi Ayu Ting Ting namanya ya, kalau bukan Ayu Ting Ting mungkin sudah tidak sabar lagi nih ngadepin orang-orang yang semacam itu. Ayu Ting Ting dibilang sombong, sok-sokan, sok kaya karena baru makan tempe dan lain sebagainya. It's the best day untuk Ayu Ting Ting yang bisa menghadapi dengan tenang dan ikhlas para netizen dimanapun berada. Oke, kita doakan yang terbaik deh untuk Ayu Ting Ting. Semoga perkara tempe dan perkara-perkara yang lainnya bisa segera hilang ya. Mungkin itu bisa membuat Ayu Ting Ting lebih tegar dan bisa lebih dewasa lagi ke depannya, agar masalah-masalah yang ada bisa langsung diselesaikan dengan baik dan pastinya dengan senyuman manis. Oke sahabat, ini saja beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting, tentunya dari Mimin. Oke sahabat, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.